Oke, lu semuanya kembali di channel gua. Jadi di video kali ini gua bakal coba mainin game gak jelas lagi. Game yang backgroundnya tidak pernah diganti dari gua SMP sampai sekarang kuliah semester 7. Backgroundnya masih ini aja cuy. Masih nyape Tsunade ya. Woi, buat developer atau tim yang ngurusnya nih ya, tolong ganti nyape Naruto lah minimal. Jangan sampai Tsunade doang bos. Aduh, 1, 2, 3, 4, 5. Anjir, anjir. Kagak pernah diganti ya bos. Dan jadi akun ini tuh dipinjemin sama Bang Jagung ya, gue nggak tau namanya cok. Waktu dia nge-DM Instagram gue tuh namanya alat kelamin, anjir aneh banget cok. Kan gue nggak mungkin nyebutin alat kelamin di sini cuy. Jadi gue bilangnya Bang Jagung aja ya. Thank you banget nih buat Bang Jagung yang udah minjemin ya. Dan akun ini katanya VIP 0 cuy, ternyata VIP 1 anjir. Udah ini ya, udah tercontreng cuy. Udah tercontreng ya. Jadi VIP 1 bos di sini. Dan akun ini istimewa ya, karena SSS-nya ada 2 teman-teman. Nanti kita bakal lihat ya satu-satu ya. Untuk sekarang kita ambil-ambilin goldnya dulu. Eh apa namanya nih? Ini namanya apa sih? Silver ya. Silvernya kita ambil-ambilin dulu guys. Kemudian ada info juga buat kalian yang pengen akunnya di review bebas. Mau game Ninja Heroes, mau Ninja Rebirth, mau game Naruto lainnya, atau mungkin Ninja X Boruto, Naruto X Boruto Ninja Voltage, itu kalian bisa DM ke Instagram gua aja ya, @aldianptrr, atau lihat di deskripsi Instagram gua. Jadi ya buat yang mau silahkan lah ya. Intinya gue di sini aman cuy, gue nggak bakal ngehack akun cok. Mau akun ratusan juta pun kagak bakal gue hack cuy. Kita bakal ambil dulu nih. Dari dulu nih gini-gini doang nih nangkep si Zabuza ini ya. Zabuza keluar dari gorong-gorong bos. Zabuza keluar apa nih? Oh nggak usah. Eh ini kita kalau nge-share dapat 20 gold tadi lumayan tuh ya. Cuma nggak usah lah. Dia di sini lagi nabung gold nih ya, lagi nabung 1236 guys. Kemudian untuk ninjanya, kenapa gue bilang spesial? Karena ini akun awalnya sih dia bilangnya VIP 0 ya, cuma di sini VIP 1 cuy, udah tercontreng ya. Nah, jadi di sini dia punya si Sarada, teman-teman. Punya si Sarada, ada si Baryon mode juga, ada si Minato ya. Jadi untuk SS-nya cuma si Minato doang. Dan ini main di server 1 ya. Jadi server 1 tuh seingat gue nggak dapat ngebug ya, ngebug apa spender 2 kali lipat ya, nggak dapat mereka cuy. Jadi tuh kemarin tuh ngebug cuma server 2, 3 sama terbaru 4 cuy. Gua nggak tahu sih ini, gue susah nanya dah. Ini GM nih menurut gue, menurut kalian GM ini sengaja bikin ngebug kayak gitu atau gimana cuy? Soalnya di server 4 baru rilis kemarin itu langsung spendernya tuh ngebug 2 kali lipat cuy. Sama kayak di server 2 sama 3 ya. Mungkin biar ini sih, biar orang-orang tuh pada top up cuy. Kalau menurut teori gue kayak gitu ya, kayak disengaja ngebug sih, gue nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas itu udah di fix, cuman ada lagi di server 4, aneh banget cok. Nah jadi di sini akun ini Naruto Baryon mode untuk equipnya dia sudah menggunakan yang merah ya. Udah ada udah merah guys. Terus di sini juga ya masih udah di plus plusin juga lah. Ini masih ini ya, masih ungu cuy di sini. Sepatu juga udah. Terus Harada di sini juga udah lumayan. Paling topinya harus diganti ya. Minato juga sama, sisa topinya doang yang belum diganti. Untuk powernya di sini Naruto Baryon yang paling tinggi ya. Terus ini skillnya nih ya. Ini seperti yang gue bilang cuy, Biron mode Rasengan. Ini tuh efeknya tuh sama kayak yang Massive Rasengan ya, seingat gue ya. Nih sama yang ini nih. Yang ini nih ya, seingat gue. Coba nanti kita lihat guys, kita lihat guys. Pasti cuma beda efeknya doang cuy. Yang ada di email apa nih? Wih dapat 20 gold cuy. Dapat 20 gold. Eh ini belum diambil-ambilin nih, Great Ninja War hadiah-hadiahnya. Ya udahlah biar si Bang Jagung aja ngambil lah. Ini sini kita ambil dulu. Masih ada sisa satu lagi tuh ya. Kan Kuro bos, dapatkan Kuro bos. Mix together, nggak usah lah ya, males gue. Wah ini nih, kemarin gue tadi gue sebelum record tuh gue lihat ini guys, apa namanya? Lihat di Discord katanya emang lagi diskon ya di sini ya. Lagi diskon, cuman katanya nggak ada event spender cuy. Oh bener ya, nggak ada ya di sini ya. Nggak ada event, eh ada di sini. Di sini masih ada guys, di sini masih ada ya. Tadi di Discord tuh ada yang bilang event bakar goldnya udah nggak ada katanya. Cuma ya udah lah ya. Nah di sini gue bakal cobain main arena nanti cuy. Kita di sini bakal lihat, salah. Gue bakal lihat ke timnya dulu, deploy. Deploynya di sini sudah ada 5 ya, ada tim 7, tim 8, Ramen Mentor, Koga Clan sama Secret Love. Oke, masih lumayan lah ya, lumayan. Kemudian untuk ranking listnya nih, ini si Alzeta nih ya. Ini servernya satu server sama yang kemarin kita review guys. Di sini rankingnya 440 nih, lumayan cuy. Udah nggak 5000 plus lagi ya. udah nggak 5000 plus lagi cuy. Ini 367. Terus ini seniornya trial 886 nih, emang rada males sih, rada capek cuy, males.
Kemudian ini levelnya ranking 483. Nah, gue di sini bakal coba mainin arena, guys. Salah-salah, kita bakal mainin dulu ya, abisin stamina dulu, guys. Untuk ini aja kayaknya berhasil sih. Gue kira nge-stuck ya. Udahlah, kita coba lawan dulu sekali di sini ya. Nanti kita mungkin gue pengen lihat Baryonnya dulu sih, jujur aja ya. Oke, Chidori. Kita speednya kita tinggiin aja biar nggak terlalu lama. Oh, ini nge-stuck, guys, di sini nggak kuat ya. Oke, Corpseal, Monkey King. Car, ini Rasengan biasa. Ini Rasengan, massive Rasengan tuh ya. Shadow Clone. Mana Rasengannya punya dia, cuy? Nah, tuh ya, sama ya. Cuma beda warnanya doang, bos. Oke, yang terakhir ada si Minato. Wah, nggak kuat di Minatonya, guys, ternyata. Di Minatonya nggak ini ya, nggak kuat ya. Ya sudahlah, berarti kita langsung cabut aja. Terakhir deh kita bakal lawan si ini. Coba Zabuza yuk. Zabuza si Haku ya. Hitung-hitung sekalian habisin stamina-nya dia, guys. Tadi masih sisa 12 ya. Untung arenanya belum ini, cuy. Nggak dihabisin sama dia, cok. Tadi waktu gua ngecek, arenanya sisa 3 doang, anjir. Sisa 3 match. Suara gamenya kegedean, bos. Bam. Oh, dia punya skillnya si Isiki juga ya. Yang apa namanya tuh, yang kubus-kubus tadi, cuy. Chidori. Nah, ini Baryon Modern ya. Corpseal. Ini dari dulu pasti gitu-gitu doang, cuy. Corpseal, Gate. Oke, Ninetales. Nice. Satu lagi. Corpseal lagi. Rasengan. Shadow Clone Rasengan ini mulu ya. Sering-sering keluar, guys. Sering banget nge-spawn ya. Nah, tuh Rasengan punya dia tuh ya. Yang sama kayak Massive Rasengan, cuy. Padahal mungkin bisa dikasih efek-efek apa kek ya, yang bikin beda gitu. Jangan bulat-bulat doang, cok. Untuk quest-questnya juga. Oh, berarti oh, ini si Bang Jagung rajin mainnya, cuy. Begitu reset daily langsung dimainin kali sama dia ya. Oke, kita di sini bakal coba ke arena ya, guys. Ke arena nih, combat ininya. Wah, dia menang dong. Defeated by you. Buset, dia 1 jam yang lalu tuh baru main, anjir. Aduh, ini ranking 3100-an, guys. Ini aku ranking level berapa sih? Oh, level 51, enggak apa-apa. Kita bisa nyenggol-nyenggol berarti nih. Level 48 bisa kali ya? Sabi deh, kita senggol si Kaguya, guys. Tapi di sini Kaguya lumayan OP sih skillnya ya. Karena kalau nggak salah tuh bikin kita nggak bisa nge-skill 4 ronde apa. Oke, ada tim 7. Ada tim 10. Kamui Sharingan. Bam. Nice. Oke, Sarada kita kalah, guys. Sarada kita kalah, guys. Oke, Baryon nih, bos. Senggol dong. Baryon nih, bos. Nice. Yuk, sisa 2 lagi nih. Sisa si Minato sama Naruto tadi tuh ya. Bam. Wah, kita menang nih, guys. Oh, ini OP sih akunnya sih. Menang-menang. Easy win. Wah, gila. OP cuy akunnya. Akunnya OP, guys. Punya Bang Jagung, anjir. Bisa kalian juga tuh ya di sini win-win-win terus. Oh, enggak. Jangan-jangan feeling-feeling gue dia ini, cuy. Jadi kalau misalkan udah arena, nanti formasinya diubah kali sama dia, cok. Biar dia turun lagi. Soalnya kan dia, kalau dilihat dari ranking ini nih, tuh dia ranking 440, cuy. Pantesan bisa naik ya. Pantesan disini masih level 45, 35 tuh ya. Ini masih bisa nyenggol-nyenggol, cuy. Yaudah, kita senggol si Cosmic God lah ya. Gua naikin, cuy. Ntar mungkin pasti diturunin lagi sama dia nih. Udah ketebak, cok. Soalnya rankingnya nggak mungkin 2000, nggak mungkin 3000, 5000-an ya. Nggak mungkin, cok. Emang diturunin sama dia aja kayaknya sih. Oke. Sisa 2 karakter lagi nih. Aduh, ini mah mati sama Sarada, cuy. Kalau gini caranya. Mati sama Sarada semua, anjir. Kita lawan yang level sepadan dikit lah ya. Jangan yang beda 5 level, cuy. Ini beda 6 level nih ya. Nih, gue bakal coba lawan level 49 kali ya. 49 boleh deh. Ini lu gue bantai nih, 49 ya. Kita nyari levelnya yang agak deket-deketan aja, guys. Jangan yang terlalu jauh ya. Tim 7. Tim 3. Corpseal. Bam. Oh, dia. Wah, dia punya ini, guys. Punya Sarada sama Mitsuki ya. Punya Sarada sama Mitsuki, cuy.
Pokoknya OP-nya si Mitsuki-nya sih. Oh iya benar, yang OP-nya Mitsuki, guys. Nih lawan Baryo nih, bos. Bam. Wah, Corp Seal emang bagus sih sebenarnya. Oke, nice. Corp Seal lagi nggak bisa jalan. Mati di tangan Baryon ini mah. Mati di tangan Baryon tuh ya. OP sih emang sih. Sama ini guys, nanti gue ini ya dipinjemin lagi akun sama Bang Ahmad. Ada akun Mitsuki sama Baryon mode. Nanti kapan-kapan lah kita review ya. Kita untuk sementara mainin akun ini dulu cuy. Nah abis itu gue bingung nih mau ngapain lagi cok. Kita mau ngapain lagi guys abis ini, coba Senior Ninja Trial. Oh belum diiniin sama dia nih. Gak pernah dimainin apa sama dia. Wah kayaknya belum pernah dimainin coy. Eh gak tahu deh, coba kita fast battle. Aduh bayar 20 ya. Wah ini mah agak sulit cuy. Yaudahlah habis ini kita bakal coba main sekali lagi ya. Main di apa, di dunia luar ya. Di battle cuy maksud gue, di dunia luar. Nih kita bakal ke Leaf Village, tinggalkan desa. Kemudian kita ke sini nih, nggak bisa ya di sini ya. Kalau untuk hardnya dia nge-stuck di mana cuy? Oh masih di Sand Kingdom. Nge-stuck di sini apa? Lawan dia nggak kuat. Nggak tahu deh gue deh. Kayaknya sih kuat sih harusnya ya. Udah coba kita bakal coba sekali lagi di sini. Gue bakal coba lawan si ini deh, Zabuza deh. Ah oh, udah habis guys, udah habis. Di sini berarti. Tadi tuh day remainnya udah ini ya, udah 0/3 cuy, udah habis berarti. Zetsu. Oh dia sendirian cok, kirain beri ini bertiga. Ini skill Zetsu ini bagus apa kagak tadi tuh? Cuma biar gak kena jurus sekali doang ya. Pepepel. Nice. Ayo Baryon, antum pasti bisa menangin. Ini kuncinya, aduh ini bisa menang apa kagak nih Minato nih. Wah kayaknya kalah sih. Kayaknya kalah sih guys. Wah kalah anjir. Anjir kalah dong. Harus oki-okian tadi tuh berarti tuh. Kuncinya di Baryon mode tadi ya. Oke kita bakal coba lihat terakhir guys. Kita bakal lihat kliennya coba di sini ya. Kita lihat kliennya. Ah dia belum. Ah gue gak. Gue kira tadi dia belum masuk klien. Gue kira dia belum masuk klien cuy. Dia ranking 4 di sini ya. Cara lihat ranking list ada gak sih ranking list guys? Di klien gitu nggak ada di sini ya. Gue pengen lihat klien-klien rankingnya gitu loh. Kayaknya nggak ada sih. Wah di sini juga level paling tinggi level 60 tuh ya. Dan oke teman-teman, mungkin video sampai sini aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.